Ucapan duka terus mengalir untuk artis Joanna Alexandra. Diketahui suaminya, Raditya Oloan, baru saja meninggal dunia pada Kamis 6 Mei 2021. Sebelumnya, Raditya Oloan sempat melewati masa kritis lantaran terinfeksi COVID-19. Kemudian Raditya Oloan pun dinyatakan negatif COVID-19 semenjak 30 April 2021. Namun kondisi kesehatan suami Joanna Alexandra justru menurun hingga akhirnya Raditya Oloan kembali menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Sehari sebelum sang suami berpulang, Joanna Alexandra menuliskan sebuah pesan manis untuk sang suami. Dituturkan oleh Joanna Alexandra, jika ia berkeinginan jalan-jalan berdua jika Raditya Oloan sembuh total dari penyakitnya. Sontak saja unggahan tersebut langsung dibanjiri ucapan bela sungkawa dari beragam netizen dan rekan sesama artis.